Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Bicaralah Buruh. Kali ini kita akan membahas kedatangan ratusan kader Partai Buruh ke kantor KPU. Kedatangan ratusan kader Partai Buruh itu bukan untuk melakukan aksi, tetapi untuk meminta klarifikasi. Kita bukan aksi. Ini adalah klarifikasi. Mengapa Partai Buruh diperlakukan seperti ini? Oleh karena itu kepada teman-teman, kita standby di sini sampai dengan tim kita keluar. Akan tetapi jika sampai jam 4, ya, kita akan sampai jam 4 sore. Kalau jam 4 belum ada kejelasan terkait dengan sipol kita, maka saya mau tanya teman-teman semua, siapkah mendatangkan kawan-kawan anggota? Siap! Ya. Partai Buruh siap? Siap! Ya. Hidup Buruh! Hidup! Mengapa Partai Buruh perlu melakukan klarifikasi? Karena tidak semua anggota Partai Buruh yang sudah didaftarkan tampil di sipol KPU. Padahal, Partai Buruh sudah memasukkan data tahap pertama lebih dari 250 ribu anggota. Tetapi, yang tampil di sipol KPU lebih kecil jika dibandingkan dengan data tersebut. Mestinya, saat data dikirim, saat itu juga data tersebut tampil di sipol KPU. Dampaknya, terdapat ribuan data keanggotaan Partai Buruh yang tidak tampil di dalam sipol KPU. Tentu saja hal ini membuat sejumlah kader Partai Buruh resah. Jika persoalan ini terus berlangsung, maka Partai Buruh bakal dirugikan. Karena dianggap tidak memenuhi ambang jumlah anggota yang merupakan syarat partai politik lolos dan dinyatakan sebagai peserta pemilu. Ini 10 orang, ini sudah masuk ke dalam. Kita akan tunggu di sini. Kalau seandainya tidak ada kejelasan dan sampai jam 4 sore kalau kita belum selesai, maka kawan-kawan semua WA, teman-teman semuanya diarahkan semuanya harus di sini untuk kita klarifikasi terhadap pemilu. Semoga kawan-kawan. Kehadiran ratusan kader Partai Buruh ke KPU tidak sia-sia. Setelah dilakukan klarifikasi, sudah ada titik temu. Data yang ada di Partai Buruh dan sipol KPU sudah hampir sama. Dengan demikian, permasalahan data keanggotaan Partai Buruh yang diunggah ke sipol KPU dinyatakan telah selesai. Pada jam 11 tadi siang, kami menerima exco pusat Partai Buruh yang berkunjung ke KPU RI dalam rangka mengkonsolidasi itu, atau mengkonfirmasi persoalan berbagai problem terkait dengan data yang diunggah ke dalam aplikasi sipol. Dan kami tadi menerima, ya, menerima juga kami berdiskusi, kami juga terus membedah dalam artian bersinkronisasi data, mempelajari data-data, ya, sehingga pada sore hari ini, alhamdulillah, ya, kami bisa bertemu dengan rekan-rekan pers atau jurnalis. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada Bang Said untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan pers atau jurnalis. Saya usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang untuk kita semua yang saya hormati, Komisioner KPU Pak Yanfri, kawan-kawan pers sekalian. Kami hadir hari ini ke kantor KPU dalam rangka menindaklanjuti pertemuan-pertemuan kami sebelumnya, yaitu untuk memastikan proses sipol pengisian data di sipol oleh Partai Buruh tidak mengalami kendala atau hambatan. Sebelum pertemuan hari ini sudah digagas beberapa pertemuan sebelumnya, terakhir kemarin dilaksanakan di Dewan Kepres. Oke, hadir hari ini dari pengurus Partai Buruh, dari Exco Pusat, sejumlah fungsionalis, sudah saya ada Pak Wakil Presiden, Pak Agus Supriyadi, Pak Adi Sudrajat, sebelahnya sebagai Kepala Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pak Iqbal Lubis sebagai Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen, Pak Dios sebagai Ketua Pendalaman Indonesia Timur, ada Pak Cahyo Wasekjen dan Pak Andi Anoko sebagai Ketua Bidang IT dan Kepala. Bapak-Ibu sekalian, kemarin kami sempat menyampaikan bahwa ada data yang disampaikan oleh Partai Buruh ke sipol KPU itu tidak keseluruhannya tampil. Oleh sebab itu kami ingin memastikan apa yang menjadi permasalahan ini.
mengapa data partai buruh yang sudah dikirim ke KPU tidak bisa tampil seluruhnya. Oleh sebab itu, pada pertemuan hari ini, sejumlah exco, exco itu singkatan dari Executive Committee, ya, mengganti dari kalau istilah partai itu dewan pimpinan pusat, dengan provinsi, dan kota, kita menyebutnya exco, Executive Committee. Itu di beberapa provinsi, kabupaten kota yang sudah berdiri ini meminta agar mereka juga ikut ke kantor KPU untuk memastikan tidak saja mendengar informasi dari Expo Pusat tetapi juga langsung mereka datang ke KPU. Oleh sebab itu, waktu kami datang tadi dihantarkan oleh sejumlah pengurus dan anggota Partai Buruh khususnya dari Jabodetabek. Dari hasil pembahasan kami melakukan diskusi ya dengan komisioner dan juga dari petugas helpdesk gitu yang mengurus persoalan data dan informasi khususnya di KPU. Ada dua hal utama sebetulnya yang kami diskusikan. Yang pertama adalah kami menyamakan persepsi ya dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang kami keluhkan. Jadi persepsi itu terkait dengan pertama aturan sipol. Aturan sipolnya kami mendapat ketegasan. Yang kedua terkait dengan sistem sipolnya. Sistem sipol yang didesain oleh KPU. Yang ketiga terkait dengan proses pengiriman data dari partai buruh ke sipol. Yang keempat, proses pengolahan data oleh helpdesk atau pusdatin ya di dalam data sipol. Itulah yang outputnya akhirnya tampil di dalam sipol. Itu persoalan pertama terkait dengan penyamaan persepsi. Kami ingin sama persepsinya supaya tidak terjadi diskursus atau perdebatan yang sebetulnya masing-masing punya paradigma yang berbeda. Maka kami menyamakan persepsi soal itu. Yang kedua, kami menyepakati untuk melakukan cross-check data secara bersama antara admin sipol Partai Buruh dan sejumlah operator sipol Partai Buruh dengan pihak helpdesk atau petugas yang ditugaskan untuk menangani sipol. Dari hasil cross-check data bersama itu sampai sekarang masih berjalan, masih berlangsung di ruangan aula masih sedang berlangsung terus. Ada kurang lebih 4 orang operator kami dan satu admin sipol masih terus melakukan cross-check bersama. Dan ini kami sampaikan beberapa data yang sudah masuk karena jalan terus kan, saya ngomong sekarang detik 10 menit kemudian bisa diubah kan, jalan terus ya. Maka saya sampaikan yang terakhir kurang lebih jam 16.00 jadi anggota, data anggota yang dikirimkan oleh Partai Buruh ke sipol KPU dan yang sudah tampil, jadi yang dikirim dan yang tampil itu sudah hampir sinkron. Walaupun masih terus dilakukan proses pengecekan atau cross check bersama tadi yang saya sampaikan sedang berlangsung di aula, masih terus dilakukan. Dari Partai Buruh sendiri, jumlah yang kami serahkan sampai jam 16 tadi itu lebih dari 285.000 anggota. Dan kami perkirakan nanti kami akan sampai di level 320.000 anggota. 320.000 anggota yang menjadi target Partai Buruh ini, ya, ini di luar dari anggota yang berada di kabupaten kota di mana kepengurusannya masih dalam pengembangan. Jadi satu kabupaten kota ada pengurusnya, tetapi dalam pemenuhan syaratnya itu masih belum memadai sehingga tidak didaftar. Ya, masih dalam tahap pengembangan. Setelah kami nanti dinyatakan lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu, maka di kabupaten kota itu baru diperkuat untuk persiapan pemetaan dapil dan strategi mencari suara. Nah, itu soal anggota. Yang kedua soal pengurus, ini sebenarnya satu paket dengan kantor. Ya, dengan kantor. Nah, kalau kantor ini tidak terlalu banyak persoalannya karena kantor tidak terkait dengan status keanggotaan pengurus. Jadi kantor itu kan barang. Kalau pengurus dengan anggota itu kan orang, ada berkaitan. Nah, oleh sebab itu untuk kantor relatif tidak terlalu ada masalah.
ya, masih terus di cross check juga datanya. Sedangkan untuk pengurus mulai dari provinsi, kabupaten kota dan kecamatan, jumlah yang disampaikan partai buruh juga hampir 100%. Tetapi ini masih ongoing terus ya. Persisnya berapa itu masih dilakukan bersama oleh kawan-kawan. Jadi sudah hampir tidak terlalu banyak perbedaan antara data yang kami sampaikan dan yang hampir. Ya, supaya tidak menghindari bluffing pemberitaan, saya khawatir ada kesalahan atau keluar pemahaman. Saya pastikan satu, KPU sampai dengan detik ini tidak pernah menghilangkan data partai, tidak ada. Saya pastikan dari komisioner, dari petugas, update dan sebagainya, data kami aman. Artinya aman, tidak ada pengurangan data, penghapusan data, ya, yang dilakukan oleh KPU. Ya, di luar itu memang kami juga tidak pernah menyampaikan ada penghapusan data. Yang kami sampaikan kemarin hanya ada data yang dikirim dan yang tampil itu tidak sama. Tapi itu bukan berarti ada data yang dihapus, dihilangkan, tidak. KPU profesional dalam hal itu, tadi sudah kita lihat bahwa data yang kami kirim sesuai. Hanya saja memang ada proses yang disebut, istilah sederhananya adalah proses antrian. Proses antrian karena banyak data yang masuk. Tetapi saya melihat dari perkembangan jam 11 kami datang, dari mulai pagi hari jam 11 kami datang sampai dengan sore ini, pertambahannya, laju akselerasinya itu kami lihat sudah cukup baik gitu ya. Yang menunjukkan bahwa satu, barangkali proses masuknya data dari partai-partai lain sudah tidak signifikan sehingga lancar begitu, atau bahkan mungkin kinerja yang ditingkatkan oleh petugas yang menangani persoalan. Dari saya itu dulu kawan-kawan sekalian, saya kembalikan ke Pak Idam dan nanti dari Pak